Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan mereview satu unit hand mixer dari Miyako tipe HM620. Nah, kita lihat spesifikasi di kardusnya dulu ya teman-teman. Nah, ini dia ya spesifikasi di kardusnya. Motor bertenaga 5 kecepatan, kabel fleksibel untuk memudahkan gerakan. Terdapat 2 pengocok dan pengaduk ya. Nih. Dengan voltase 220 volt dan daya 190 watt. Nah, langsung aja kita unboxing ya. Nah, ini dapat 2 pengocok dan pengaduk. Terus ini petunjuk penggunaannya ya, sama kartu garansinya di sini. Terus ini mesinnya. Nah, mesinnya kayak gini ya. Warnanya putih dengan tombol warna krem. Nah, ini pengaduk dan pengocoknya. Langsung aja kita praktekkan ya, kita pasang. Pasangnya kayak mixer-mixer seperti biasanya. Tinggal ditancepin aja. Di sini nggak ada tulisan kecepatannya, terus juga nggak ada tombol turbonya ya. Langsung aja kita pencet. Tiga, empat, lima. Nah, untuk mencopotnya sendiri tinggal tekan seperti ini. Menurut saya meskipun nggak ada kecepatan turbonya, ini sudah cepat ya kalau menurut saya. Nah, mixer ini harganya 190 ribuan. Nanti jika kalian berminat, saya tuliskan link di deskripsinya. Jangan lupa dukung terus YouTube channel saya dengan cara share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengikuti video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.